Halo Young Leaders, kali ini Gia akan memberikan tutorial cara mendaftar akun tryout CPNS melalui handphone. Simak tutorial ini baik-baik ya. Yang pertama, kalian bisa masuk ke Google Chrome, kemudian copy paste link yang ada di grup Telegram. Pastikan linknya sudah benar, yaitu http://tryout.success/cpns.com. Setelah berhasil masuk ke halaman, klik Ayo Daftar. Kemudian, masukkan nama lengkap. Lalu, masukkan nomor WhatsApp yang masih aktif. Lalu, masukkan email. Kemudian, buat password di kolom passcode. Lalu ulangi password yang telah dibuat. Lalu klik Go Success. Kalau sudah berhasil mendaftar, silahkan login dengan memasukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Ya, setelah berhasil masuk halaman, tampilannya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Soal tryout dapat diakses sesuai dengan jadwal yang tertera ya, teman-teman. Informasi penting. Untuk suksesnya pelaksanaan tryout dapat dikerjakan dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Sabtu 27 Maret 2021, khusus untuk kamu yang mendaftar dengan nama lengkap abjad pertama huruf A sampai D. Hari Minggu 28 Maret 2021, khusus untuk kamu yang mendaftar dengan nama lengkap abjad pertama huruf E sampai Q. Hari Senin 29 Maret 2021, khusus untuk kamu yang mendaftar dengan nama lengkap abjad pertama huruf R sampai Z. Waktu pengerjaan sepanjang hari, peserta yang mengerjakan tidak sesuai dengan jadwal yang kami tentukan, maka kesempatan untuk mendapatkan reward akan gugur. Sekian tutorial dari Gia, semoga dapat membantu teman-teman yang masih bingung dalam mendaftar. Terima kasih.